Hi guys, welcome back to my YouTube channel Dede Ira Razak Darsono. Yay! Di video kali ini aku akan pergi melihat binatang alpaka yang lucu dan menggemaskan. Ini tempatnya sejuk banget ya, bagus banget sumpah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Enjoy! Tempatnya enak banget ya, Masya Allah. Kalau mau ngopi, kalau mau nongki-nongki juga bisa di sini. Ada doner kebab, ada mixu, bakmi, kopi. Wah, lengkap deh di sini. Kita akan masuk. Yay! Ini banyak jajanan, ada McD juga, guys. Dari cheese. Kita main masuk aja nih. Ya, tempat kemana? Kita makan dulu beefnya. Itu ada lamb, beef, chicken, tapi aku pilih yang beef aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal scan sendiri. Tadaw. Ya mbak, ketutup. Yeay, kita sampai. Ini ada maps-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada untuk main itu juga ya. Foto di sini dulu, selfie ala-ala. Karena ini video sendiri jadi lumayan effort. Yay! Kita akan foto di situ juga. Yuhu! Kita masuk kamar mandinya. Kamar mandinya bersih ya, kok nyala nih airnya. Oke. Yeay, kita mau ke toilet dulu. Belum apa-apa udah keringetan. Lanjut, kita jalan lagi. Ini seru banget sumpah. Ada tempat bermainnya juga. Tuh, ada tempat main anak-anak juga. Oh, ini buat masuknya. Ada tempat sholat juga. Yes. Kita sholat. Oke, sekarang kita mau kemana ya? Sini deh. Ini nggak pakai map, benar-benar sendiri. Kemana nih alpaka nih? Alpaka apa nak? Seru banget. Ada swimming poolnya juga, seru banget. Tapi ini kita mau ke Alpana, di mana Alpananya? Sabar, sabar, sabar. Ada tempat bermain. Seru banget. Ini kayak ala-ala tema sawah gitu ya. Akan explore sawahnya, kayak bener-bener dibentuk sawah beneran ini mah. Tuh, bener-bener kayak di sawah. Wih, Masya Allah, di tengah-tengah sawah. Harusnya bisa foto nih.
Ya, satu dua tinggal. Tuh, ini sawah tuh. Bener kayak ada buat bunyi-bunyi suara binatang yang ada yang di sawah. Dengar enggak? Yeay. Aku mau foto di situ tapi jauh ah. Di sini juga ada banyak jajanan dan minuman. Tuh ada popcorn juga. Lanjut. Luas banget ya, enak. Buat nongkrong-nongkrong juga bisa. Wow. Oke. Aduh, lucu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu. Ah, lucu, mau foto di sini. Gimana caranya? Aku juga mau foto di sini deh. Enak banget untuk menikmati suasana, masya Allah. Sejuk banget. Kayak ala-ala di sawah. Masya Allah. Udah ramai. Sekarang kita mau ketemu alpaka. Habis dari situ kita ke kanan. Nah, ini sejuk banget. Masya Allah, masya Allah. Bye ayam. Bye ayam. Bye ayam. Dadah. Ada kuda juga. Ini kudanya gak dipegangin. Oke, kita masuk ke sini. Alpana, alpana, alpana. Sore juga ada animal parade mereka. Betina sama yang Melissa juga yang warna coklat itu. Betina juga. Tapi bulunya ada yang tebal juga ya, Bang, ya kayak domba gitu ya. Betul. Sebenarnya sih kalau untuk bulu aslinya tuh kayak gitu harusnya kalau dipotong. Bulat gitu kayak domba. Kalau difoto. Tapi kok dia bulunya? Oh, kalau dipotong. Blower. Oh, di blower. Jadinya dia enggak melingkar gitu iya, kan ya. Di blower terus sambil disisir gitu. Ini lucunya. Masya Allah. Hai, ini lucu banget sih burung unta ya. Tapi dia kagak bulat-bulat gitu deh ya. Harus kayak bulat itu ya. Tapi dia kayaknya nggak mau dipegang. Halo. 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 Ini lucu banget. Ini lucu banget. Pegang aja. Lucu banget telur.
aku ketemu Rusa. Seneng banget ini, gimana dia? Rusa, hey. Masya Allah. Rusa. Come to Mama Dea. Come to Mama Dea. Selfie. Oh no. Biar enggak terlalu disundul nih. Selfie. 1, 2. Selfie, hey. Selfie. Alitina. Aku tuh pengen banget loh ketemu sama kamu. Aku tuh udah lama loh pengen ketemu sama kamu. Hey. Aku tuh pengen ketemu kamu dari tahun keberapa? Hey. Dengerin nih, orang ngomong di sini, hey. Bye-bye. Dadah. Oh, ini ada tamannya lagi. Tadi apakannya di situ. Ini tamannya. Masya Allah, indah banget. Kayak bener-bener kayak lagi di pedesaan. By the way, tadi ada kru MNC. Ya Allah, semoga nanti aku masuk MNC. Jadi tadi aku diliput sih, kan cuma ditanya gitu doang. Ngapain di sini? Aku bilang sendiri. Terus aku lagi mau ketemu apakah? Aku tuh pengen ketemu apakah banget. Dari tahun berapa tahu deh. Sekarang baru kesampaian 2023. Ya Allah, senangnya. Ini gede banget nih, kayak garden gitu ya. Tadi ditawarin sawi sama bapaknya, tapi karena panas banget kayaknya dapat gratis harusnya, tapi aku gak mau deh, panas. Masya Allah indahnya, baik banget. Tapi bapaknya, makasih ya pak. Itu bapaknya lagi di situ, terima kasih bapak baik. Kita jalan lagi, yay. Sekolahnya gede banget, enak, alhamdulillah. Thanks for watching my video. Semoga video ini bermanfaat dan kalian boleh sharing di media sosial yang kalian punya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Japan. Welcome back to my YouTube channel di daerah Sedarsono. Hari ini aku seneng banget, aku akan lupa lagi filmnya. Nanti ada di caption ya filmnya, karena aku udah kesiangan
Nanti detailnya deh. Terima kasih ya kak. Semangat London Creator. Oh boleh boleh foto dulu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Selamat datang kami ucapkan untuk semua tamu undangan dan audiens atas kehadirannya di Studio 121 di Mall Arta Gading. Untuk menyaksikan bersama-sama di acara spesial kita, screening film Air Mata di Ujung Sajadah. Senang sekali saya Retno Handayani bisa menemani para tamu undangan dan audiens untuk acara yang luar biasa ini untuk sampai nanti akhir acara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami akan menyajikan rangkaian acara sebelum film ini diputar untuk disaksikan bersama-sama. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan audiens yang sudah bersedia hadir untuk mendapat kesempatan spesial menonton film Air Mata di Ujung Sajadah ini. Lebih dulu sebelum tayang secara nasional yang insya Allah akan ditayangkan pada tanggal 7 September 2023. Tolong catat tanggalnya ya, jangan sampai lupa. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga bawa kerabat, saudara, handetolan, dan semua kolega-kolega bisnis. Film ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari dua production house, yaitu Behave Picture dan MBK Production, dan juga dukungan dari Pak Tengku Nosya dan Bu Indriyati Hadi. Di acara ini, kita akan mengundang juga dua bintang tamu yang ikut serta berperan mensukseskan film Air Mata di Ujung Sajadah. Mau tahu siapa dia? Mau! Maunya siapa dulu nih? Yang ada. Oke. Baiklah, kita panggilkan saja pemain pertama kita yaitu Fedi Nuril yang berperan sebagai Arif. Halo Bang Arif. Ini salah satu aktor ganteng ya di perfilman Indonesia kita. Terutama film bergenre religi yang merupakan salah satu aktris idola saya sih dari zaman saya kecil. Mungkin ada yang belum banyak yang lahir di sini ya. Ibu Yeni Rahman yang berperan sebagai Eyang Murni. Ibu Yeni ini artis yang dulunya peraih citra di film Kabut Sutra Ungu dan termasuk artis The Big Five di era 80-an. Karena saking terkenalnya dan banyak main film di mana-mana. Film ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya tangan dingin dari produser. Kita akan panggilkan salah satu produser kita, Ibu Nafa Urba sudah datang? Oke. Nah, produser kita yang ada sekarang bersama kita panggilkan Bapak Roni Irawan. Ini memang paling bertangan dingin untuk di dunia artis manajemen dan dunia perfilman kita. Tapi jangan sampai kalian menyakiti hati binatang ya, karena dia akan marah sekali. Selanjutnya saya akan juga mempereksekutif produser yang muda dan ganteng ya. Usianya baru 25 tahun dia. Oke. Karena semua sudah hadir di hadapan kita semua, kita coba yuk untuk berbincang-bincang dengan para pemain selama proses film berlangsung. Di Arif, suami dari Yumna yang diperankan Citra Kirana. Ini film alternatif buat semua di sini yang mungkin lagi bosen sama film horor. Walaupun di medsos sih ngeliat muka saya dan ada dua perempuan
mengira ini akan film horor juga gitu ya. Karena buat beberapa orang poligami itu lebih serem dari horor ternyata. Lebih serem dari kuntilanak. Tapi apakah tentang itu? Coba aku ambil tas dulu. Ya nonton dulu. Gitu. Nah, jadi suka dukanya film ini seru banget konfliknya. Karena nanti kalian akan bingung mau dukung yang mana. Tim Titi Kamal atau tim Fedi dan Citra Kirana, karena di sini nggak ada antagonis, semuanya protagonis, dan kalian akan terus bingung nontonnya gimana, dan nanti endingnya tapi akan sangat memuaskan buat kalian, endingnya tidak akan terduga, dan semoga suka filmnya, dan kalau memang suka kasih tahu teman-temannya atau keluarga untuk nonton nanti tanggal 7 September bawa yang banyak. Jadi terima kasih dan selamat menonton. Tayang secara nasional, jadi kalian mendapat kesempatan yang spesial untuk nonton lebih dahulu. Kalau suka, tolong nanti di review yang bagus di sosial media. Dan semuanya, karena film Air Mata di Ujung Sajadah bagus, makanya saya hadir di sini. Selamat menonton. A few moments later. Jam 9.45 karena mulanya jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, kita sampai. Posisi menentukan prestasi, bener gak? Ya bener gak? Jadi produsen petrokimia utama Indonesia dengan pabrik yang terintegrasi dan mengoperasikan satu-satunya nafas cracker di Indonesia. Tanda Asri merupakan mitra pertumbuhan bagi industri dalam negeri yang juga mendukung misi Indonesia terhadap sustainability. Tanda Asri berkomitmen menerapkan prinsip sustainability demi terciptanya Indonesia Asri. Konten kreator bootcamp yang kedua, jadi yang pertama itu diselenggarakan pada bulan Februari. Dan pada hari ini itu bahkan aku bicara karena teman-teman kreator, yuk kita bareng-bareng sama teman-teman. Kalian kita bisa kumpul di tempat yang A day in my life nonton bioskop cek. Aku sebel banget sama Akila yang diperankan oleh Titi Kamal. Langsung aja aku datang ke XXY. Ini dia filmnya Air Mata di Ujung Sajadah. Aku berkesempatan untuk nonton screening bersama pemain aslinya, guys. Film ini mengangkat kisah keluarga di mana seorang ibu harus berjuang mendapatkan anaknya kembali setelah 7 tahun berpisah. Lalu, perempuan bernama Akila yang diperankan oleh Titi Kamal menjalani pernikahan yang tidak direstui oleh sang ibu bernama Halimah. Dari pernikahannya tersebut, Akila melahirkan seorang bayi setelah suaminya meninggal.
Ekspresi dan emosi dari pemain sangat tersampaikan banget nih guys. Pokoknya bagus banget, aku kasih rating 10/10. Yuk ajak Besti dan keluarga kamu untuk nonton Air Mata di Ujung Sajadah tanggal 7 September 2020. Hai guys, ikut aku makan siang di Yakiniku Like It. Tempatnya di Mall Kota Casablanca, lantai UG. Ada promo menarik nih di bulan September dan Oktober ini. Tempatnya cukup luas dan nyaman banget nih untuk ngajak Besti dan keluarga kamu. Karena Boga sedang ulang tahun ke-21, ada menu baru nih. Yaitu Plum Karubi Set. Banyak saus pilihan loh guys. Harga Plum Karubi Set ini Rp95.000 aja. Ada Plum Rice Furikake, Chicken Karage, ada kimchi, miso soup, daging karubi, saus plum, ada plum squash, dan plum sorbet jelly. Menu karubi set ini dipilih oleh Edik Chandra yang lagi jadi CEO ulang tahun Boga. Dengan menu daging dengan saus plum. Daging dan saus plum ini khas Tokyo loh guys, jadi kan gak usah jauh-jauh untuk ke Jepang. Daging karubi yang juicy saat digrill, apalagi pas dicelupin ke dalam saus plum, itu enak banget. Rasa manis, asam segar dengan nasi yang hangat, super duper yummy, bikin nagih banget loh guys. Ada promo menarik nih. Diskon 20% untuk semua makanan di Yakiniku Like buat kamu yang memiliki unsur nama Hendrik atau Chandra. Dan 50% untuk semua makanan buat kamu yang memiliki unsur nama Boga. Periode ini cuma sampai hari Jumat 15 September 2023 aja. Selamat ulang tahun Boga ke-21, sukses selalu!